Oke guys, balik lagi bersama gue Regan di channel YouTube Mega Audio Jakarta. Kali ini kita akan ngebahas satu proyek Pajero ya. Ini Pajero Sport yang terbaru. Nah, ini dimiliki oleh salah satu customer setia kita ya, bro gue juga nih, bro Arif. Kalau kalian pernah lihat video sebelumnya, dia juga ada mobil Fortuner yang di-upgrade pertama kali di Mega Audio Jakarta ya, waktu itu 3-way. Nah, kali ini dia udah punya mobil baru, Pajero. Akan upgrade, tapi kali ini mau yang lebih simple aja, 2-way. Karena ini mobil operasionalnya dia ya, jadi nggak mau terlalu banyak macem. Tapi tetap mau sound quality dan sound quality loudnya dapet gitu. Jadi yang kita pakaikan kali ini adalah paket dari Alpine ya. Dari speaker depan yang kita menggunakan speaker Alpine DM65C. Terus ada DSPM dari Alpine juga, PXE-M64 yang udah 4 channel amplifier dan juga 6 channel DSP. Nah, kita buang 2 RCA outnya ke Zabco ST500 ini untuk mendrive subwoofer dari Alpine juga. Nah, jadi setupnya cuma front dan sub, DSPM-1 dan juga ada power monoblock 1. Sistemnya super simple, pengerjaannya itu sekitar 2 hari dengan custom box selesai, memang sesuai request dari Arif ya. Ini memang Roro Jonggrang nih, tapi apapun lah ya, pastinya kita layani lebih serius gitu ya. Jadi mobil selesai tepat waktu dan hasilnya juga memuaskan. Nah, nanti abangnya keracun juga nih untuk upgrade audio selanjutnya nih. Jadi itulah namanya relationship yang kita bangun antar kita juga dengan customer. Jadi bro gue juga temen main, temen ngobrol, temen yang suka otomotif juga, ngutak-ngatik mesin, ngutak-ngatik audio. Nah, untuk audio dia percayakan ke Mega Audio Jakarta. Jadi sistemnya super simple, 2-way-nya di tempat OEM ya. Kita ada peredamin, kita pakai peredam dari Audio Circle yang terbaru, tebelnya 2,2 mili ya, itu premium banget butir rubbernya, jadi kedap ya. Terus subwoofernya juga di sudut ya, jadi nggak memakan bagasi dan tetap kompartemen bawahnya bisa digunakan gitu ya. Nah, paket Alpine ini affordable banget, di bawah 20 juta. Jadi bagi kalian yang pengen bisa langsung tonton video ini untuk referensinya. Ini jadi itu aja dari gua. Langsung aja datang ke workshop Mega Audio Jakarta untuk dengerin demo-demonya. Kita ada semua dan free konsultasi di sini. Selama kita bisa layani, kita akan layani lebih serius lagi. Oke, okay, thank you.如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受，怎么说出口，也不过是分手。如果对于明天没有要求，牵牵手就想旅游，成千上万个门口，总有一个人要先走。 怀抱既然不能逗留，何不在离开的时候一边享受一边泪流？10年之前我不认识你，你不属于我，我们还是一样陪在一个陌生人左右。 走过渐渐熟悉的街头，10年之后。
我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔再也找不到拥抱的理由。情人最后难免沦为朋友。